Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini perjalanan menuju itu Masjid Raya Syekh Sayyid Solo. Nah, di sebelah-sebelah sini itu dulu rumahnya Papi, ya. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di Masjid Raya Syekh Sayyid Solo. Ini pengunjungnya luar biasa, ya, Syekh Sayyid Grand Masjid Solo, ya, luar biasa. Ditutup, ya. Alhamdulillah pengunjungnya sangat membludak, ya, di pinggir-pinggir sana. Oke. Saya mau masuk ke sana nyanyi, belum jadi. Ya, enggak apa-apa, enggak nyanyi dulu, tapi di mobil saja sudah cukup melihat orang-orang bahagia di sana. Oke, Pak Jokowi, matur nuwun sampun tindak mriki. Ngresmekaken Masjid Raya Syekh Sayyid Solo. Pangerane ganteng banget ape atine, mugi kita pinareng ridho ilahi. Luar biasa nih jalan-jalan di kota Solo, ya. Alhamdulillah kita masjidnya belum dibuka. Gak masalah, di luar hanya lihat-lihat dulu. Banyak yang foto-foto di luar. Kali ini saya tidak berhenti karena cukup ramai, ya, cukup ramai banget. Jadi mengurangi sedikit polusi udara, ya, karena kita harus jaga kesehatan biar seger ketemu murid-murid besok dan guru-guru besok. Nah, itu tadi Masjid Raya Syekh Sayyid Solo, iya. Oke, nah kita lihat ada gedung-gedung yang besar, tinggi. Itu gedung apa ya? Saya belum hotel. Pernah lihat. Oh, hotel ya, tinggi banget. Ya, belum diundang di sini, ya. Oke. Oh, Swiss Berlin yang di Purwosari saya pernah diundang, di sini belum, ya. Nanti semoga diundang oleh Kemendikbud, ya. Oke. Oke. Loh, ini terminal situ, ya. Berarti rumah Papi yang ini atau yang sana, ya, Pak Bambang? Sudah jadi hotel ini apa, ya? Ya, rumah Papi saya di daerah-daerah sini, di namanya Gilingan, ya, Gilingan di Jalan Besar. Oke, tapi sudah terjual. Oke, ramai banget di sini, dijaga keamanannya. Masya Allah, mobilnya hitam. Idola kami putih, hitam, merah, ya. Apa-apa mau. Mobil tamu. Oh, mobil tamu tadi. Oke. Nah, ini kita lihat di terminal Solo.